So, halo Saber, ketemu lagi sama aku Anissa Desela. Dan hari ini kita mau lanjut lagi main The Sims 4 Season. Dimana di episode kali ini, aku pengen ngedekor sedikit kamarnya Alice ya. Saber ya, Alice kan namanya. Coba, ya Alice Ward ya, bukan Sims Bear ya, Saber ya. Mimia, Mimia namanya jadi Mimia Alto. Tapi duh, ketiga anaknya pada, oh enggak, beda-beda nama belakangnya ya, Saber. Baiklah, kita akan langsung aja ke build mode. Ini juga proyekannya siapa nggak dikerjain? Kayaknya Alberto sih feeling aku. Nah, untuk kamarnya Alice kan kemarin kita udah ada tema ya. Tema pengen Frozen. Karena dia mewakili musim dingin. Ampun, ini jelek banget ininya, gordennya. Jadi, kalau musim dingin tuh biasanya warna biru ya, Saber ya. Yes, biru. Terus kita pakai biru biru yang kayak es gitu. Nah, ini gitu ya, biar let it go ya kan, Saber. Jadi sekali lagi, kalau kalian suka sama serial ini, pasti untuk like, share, dan comment, and telling your friends. Ini hijau deh kayaknya, bukan biru deh. Yang biru yang mana ya? Ini paling biru tua. Ya udah ini aja deh. Ya enggak? Ya itu aja. Soalnya itu ternyata hijau. Salah saya, Saber. Oke, kita akan kasih gorden dulu. Kita butuh gorden yang tinggi. Karena ini ininya tinggi. Kupikir dia tinggi ya, ternyata pendek, Saber. Ini kayak gimana? Wah, ini tinggi banget. Jangan yang tinggi-tinggi banget. Kayak pakai ini aja deh. Again, kita pakai yang ini. Warnanya kayaknya kalau ada biru sih lebih bagus. Tapi karena nggak ada biru, kita pakai warna putih aja. Terus kemudian untuk tempat tidurnya, aku pengen di tengah sini tempat tidurnya. Apa kita pakai bunk bed gitu? Kayak agak aneh aja kalau pakai bunk bed ya nggak sih? Ayo kita pakai tempat tidur ini aja. Kenapa enggak? Terus untuk kasurnya, kasurnya yang warnanya harusnya biru sih. Tapi ini lucu. Coba kita lihat pattern lain, mungkin ada yang pattern lain gitu, Saber. Ya kan, jadi sekali lagi pokoknya kalau kalian suka ngeliat aku main season, pasti untuk like, share, dan comment, and telling your friends too. Wait, kok gak ada ya? Ini aku ada ini, Pixel Dreams. Ini ada bed frame-nya, oh ini dia di sini. Ini birunya basic ya? Ya, birunya basic sekali. Oh, tapi aku suka warna birunya soft dan matching gitu. Ini apa yang tadi ya? Yang tadi ada pattern-nya. Kayak ini aja deh, udah ya udah. Pada akhirnya aku menyerah dengan si dia ya, Saber ya. Kemudian kita akan kasih bedside table. Untuk bedside table-nya kita pakai ini, kayaknya lucu deh, Saber. Ya nggak sih, ya pokoknya yang serba biru-biru. Pokoknya must be in a blue vibe, biru sama agak ada pink-pinknya mungkin ya, Saber. Lucu nggak sih? Soalnya aku nggak ada nyari yang download yang untuk Frozen gitu, tema Frozen. Susah banget, demi apalah. Ini lucu, aku suka dari Parenthood. Oh, mau ini, ah ini lucu. Oh my gosh, ini lucu banget. Oh cute. Ya nggak apa-apa, ini kayak ala-ala princess gak tuh. Ya kan, gemes, Saber. Abis kayak gitu, aku pengen tambahin tanaman, kenapa enggak ya, Sabernya di pojokan sini. Abis kemudian di sini, oh ini ada Elsa. Oh my gosh, like wow, tiba-tiba banget aku nggak nyadar loh kalau ada Elsa loh, demi apa. Terus abis kayak gitu aku pengen kasih jam ya kan. Oh ini lucu banget, beruang. Kamu di sini ah. Ya kan, untuk pengingat waktu, jadi dia biar nggak kesiangan. Habis kayak gitu, aku sih pengennya nggak begitu yang terlalu rame ya, pengennya simple-simple aja. Untuk lampu bobonya, kita kasih yang basic-basic aja. Mungkin kita combine sama warna putih atau warna pink, tapi karena warna putihnya nggak ada, maksudnya warna pinknya nggak ada, jadi pakai warna ini aja. Terus kemudian kita kasih dekor apa lagi ya di situ ya.
Masa kita Elsa-nya cuma ada satu, nggak ada Anna, nggak ada Olaf dan teman-temannya ya, sabar ya. Wowi, wowi banget. Kita kasih another item aja deh yang biasanya anak kecil suka. Tapi apa ya? Aku bingung dong. Oh, ini dikasih mainan kayak gini aja. Iya kan? Tapi aku lagi males inilah. Lagi males klater-klater gitulah. Asli dah, lagi males banget. Oh, kayaknya aku mau taruh lampu tidur lagi deh di sebelah situ. Tapi lampunya modelnya, nah kayak gini, kayak lampu jamur gitu kan, lucu ya. Iyain aja biar cepet. Maaf sekali kalau misalnya ini emang kayaknya harus diperbaiki deh, soalnya aku ngeliatnya kayak kesel ya. Mohon maaf ngeliatnya kayak gemes aja gitu karena nggak rapi. Ntar kita benerin dulu. Kayaknya kalau untuk apa namanya, painting-painting Elsa kayaknya aku ada deh, Saber. Yes, ini kayak gini, cutie pie, ya lebih rapi daripada tadi, oke. Okay. Terus kemudian untuk di sini aku pengen kasih kayak lemari ya, Saber. Lemari penyimpanan atau bisa juga jadi kayak lemari baju. Jadi kita ke storage dulu. Jadi aku mau combine gitu loh antara rak buku sama lemari baju gitu, makanya aku pengen. Ini lucu sih, kita bisa jadiin. Ini apa dulu dia? Ini toddler bookcase ya. Kan ada kan yang jadi mainan kalau nggak salah bookcase-nya yang aku download, tapi nggak tahu aku hapus atau enggak. Soalnya kemarin kan aku habis ngapus-ngapusin tuh. Iya, kemarin aku habis ngapus-ngapusin kan. Habisnya itu. Ini lucu banget guys sih. Oh, ini lucu banget, aku pengen ada ini. Ah, nggak mau tahu ah. Cara kemarin aku hapus-hapusin karena kan aku milih-milihin ya kira-kira custom konten yang udah nggak kepake tuh di mana gitu. I know sih kelihatannya kayak ramai banget ya. Tapi nggak apa-apa, ntar dulu aku mau ke surface dulu, terus kemudian aku pengen cari kabinet yang bisa aku combine gitu loh, Saber. Yang ada warna putih apa biru ya, bagus ya, Saber ya. Tapi kalau kayak gini agak aneh juga sih, kecuali kalau semuanya pakai ini karena aku nggak pakai, apa kita ganti gitu ya, kita pisahkan dia. Karena aku pengen bikin kayak lemari juga sebenarnya. Kelihatannya jadi agak sempit tapi who cares ya kan. Oke, kita tinggal tambahin untuk di atas sini. Ini kurang ke belakang apa gimana sih? Oke, udahlah ya, susah, anggap aja itu lemari bajunya, alright. Terus aku pengen coba mix and match kayak gini. Cara nanti kita kasih fairy light gitu di sini ya kan. Ayo kita kasih fairy light, ada nggak ya, apa udah aku hapus gitu fairy lightnya, soalnya serba aku hapus gitu, banyak banget soalnya yang dihapus asli. Nggak apa-apa ya sabarnya, nanti kita cari custom konten yang lain. Nah, kayaknya yang ini lucu. Cuman warnanya palingnya yang kita ganti ya, Saber ya. Cute kan? Ya, aku mau bagus ya. Oh my gosh, ini kayak matching banget gak sih? Banget banget banget. Terus si LC tuh dia apa sih, kreatif juga ya kalau nggak salah. Biasa kan. Jadi episode kali ini abisnya dipakai apa? Dipakai dekor. Nah, di sini aku pengen jadi ruang belajar ya, Saber ya. Kemudian aku pengen bikin kayak tadi, kayak shelf-shelf terus dicampur sama lemari-lemari gitulah, iya kan. Sebelumnya kita akan pilihin dulu meja belajarnya. Kira-kira dia mau yang mana? Ini lucu gak sih? Ini lucu ya. Tapi aku pengennya mejanya yang datar sih. Wow, ini cute banget. Aku mau ini. Karena ini se-cute itu dong mejanya. Oh, wow. Yes, ini matching. Mungkin meja belajarnya sebelah sini kali ya. Ya nggak sih? Ya, sebelah sini aja deh. Ya, aku pilih sebelah situ karena di sini
kita akan pakai untuk yang lainnya. Nah, aku mau taruh itu di situ, terus aku mau bikin kayak tadi lagi ya, saber di sebelah situ, di sebelah sini, sini situ ya. Terus ini juga di sini, terus kita tambahin ini. Cara-cara cutie pie bukan? Nah, jadi ini ceritanya kayak lemari baju aja sih, saber. Nah, habis kayak gitu aku mau tambahin kaca tuh. Jadi kan kayak ada kaca, tapi kayak kacanya aku milihnya sih pengennya yang gede ya. Tapi kalau yang nah, ini nih, ini cocok nih. Aku mau ada kaca di sini. Cara cute gak? Cute dong. Terus ada sedikit tanaman di pojokan situ. Tanamannya sih sebenarnya pengen yang ada unsur-unsur birunya. Cuman ya udahlah kata mami di sini ditambahin ini. Terus kita tambahin masa Elsa mulu sih. Ya nggak apa-apa, dia kan suka banget sama Frozen. Jadi ada banyak action figure Elsa itu semakin dia bahagia ya, sabar ya. Nah, ini kan udah ini jadi meja belajar. Terus kemudian aku pengen tambahin kursi belajarnya dulu. Kursi belajarnya, wow, lihat dong jadi lowong banget guys sih setelah aku hapus-hapusin custom konten. Kayak pakai ini lucu gak sih? Atau maksa saber? Kayak nggak apa-apa pakai ini ya, sabernya lagian juga dia masih cilik ini. Terus di sini kayak taruh fairy light lucu deh. Iya, aku pengen taruh fairy light dong. Ada nggak? Kalau nggak salah ada deh yang ini nih. Oh, ini dia kecil ya, aku pikir gede. Iya, sayang banget dia kecil. Yang dari Powerhead mana? Nah, ini dia. Nah, ini lucu. Lucu banget. Iya, yes, aku pakai itu aja. Udah. Terus apa lagi? Kita tambahin activity table ya. Soalnya dia juga sama kreatif deh kayaknya. Kalau nggak salah, ntar aku lihat dulu ya, sabar ya. Dia kreatif atau bukan? Make sure aja supaya kita nggak salah beli. Dia aspirasinya Wizkid. Kalau Wizkid tuh kalau nggak salah beri ini ya. Oh yes. Bikin potion berarti kita beli chemistry table. Ya udah kalau kayak gitu kita ke activity sense skill dulu. Creative recreation di sini mungkin. Mana ya? Di sini ada nggak ada di situ. Di sini yang anak-anak ada. Kayaknya harusnya aku nyarinya di kids deh. Anda ya tolong ya. Nah, di sini kita beli yang Power Chemistry Kit aja. Cara. Terus beli apa lagi ya? Buku jurnal, mau diisi buku jurnal nggak? Ya kita beliin dia buku jurnal supaya dia bisa curhat-curhat gitu. Cara. Nah, sekarang kita tinggal kasih tanaman-tanaman gitu sama painting-painting ya, sabar ya. Kita lihat pot-pot. Potnya bagusnya untuk anak-anak yang ini kecil banget. Ini aku mau tambahin ini di sini, nggak apa-apa. Biar kelihatan cute aja ditambahin ini apa di sini ya. Di sini aja. Cara. Terus di sini udah deh segitu aja. Yuk kita tambahin painting, painting. Yang princess-princessan dong. Yang ada Elsa-nya aja. Ntar kita lihat dulu, kita pilihin dulu. Ini Peach Girl bukan My Little Pony. My Little Pony. My Little Pony. Nanti untuk bagian kamar mandinya aku off screen aja ya, sabar ya. Mana lagi sama kayak kamar mandinya Alto. Di sini nggak ada Elsa. Di situ nggak ada Elsa dong. Ini coba. Oh, ini Sailor Moon. Salah, ini Blackpink. Lah, kemarin mana ya? Oh, ini. Coba ada Elsa. Ini Cinderella. Ini Anna. It's okay. Kita bisa ini taruh Anna di sini. Oh, kayaknya taruh di atas. Ini lucu deh. Yes. Kamu taruh di situ ah.
Cadar, terus nanti kita taruh sini. Ada lagi enggak? Elsa mana ya? Gak mungkin lah gak ada Elsa. Ini siapa? Oh, ini dia Elsa. Wow. Cute. Udah Elsanya cuma satu doang. Oh, berarti ini kita pindahin ke sini aja deh. Nah, gitu. Ada lagi gak sih? Oh, ini ada princess-princess nih, tapi gak ada Elsa ya. Apakah ada princess Elsa? Adanya Cinderella. Ini mah Disney princessnya yang inti ya, yang jadul-jadul. Yang sekarang gak ada. No, cuman dikit banget. Demi apa dikit banget? Dikit banget dong, Saber. Dan aku lupa ini lagi download. Ya udahlah, gak apa-apa, kita tambahin itu aja. Cara akhirnya selesai juga ya, Sabernya. Kita dekor kamarnya Ellie. Semoga si Ellie suka ya sama kamar barunya. Lihat dong. Aku sih suka sih, Saber. Kayak new feeling aja gitu menurutku. Ngelihat kamarnya si Ellie, semoga juga dia suka. Lihat cute gak sih? Aku suka tempat tidurnya, bed frame-nya karena unik aja. Terus di sini juga meja belajarnya, ada posternya Anna dan Elsa. Di sini ada lemari pakaian juga. Terus di sini ada chemistry kit. Tahu enggak sih yang kurang apa? Karpet dong. Aku lupa nambahin karpet, like kayak kok bisa gitu ya, lupa nambahin karpet. Nah, ini aku udah kasih karpet yang blue dulu karena kalau musim dingin tuh pasti identik banget lah sama hawa dingin ya, Saber ya. Oke, dia disuruh play 3 game of chess. Itu tuh berarti main ini ya, catur, terus disuruh baca. Ini dong, minta tolong kakak. Oh, baik banget Amir. Minta tolong kakak Angelic untuk bacain gitu kan. Coba kita beli buku anak-anak dulu deh. Untuk children's, yes. Kita beliin Henry Puffer volume 1. Yes, now kita open dulu. Ini ada nih. Kasihin deh ke Angelic deh, biar Angelic bacain. Coba Angelic bacain dong. Read to child ke Alice. Minta di... Ini apa namanya, dibacain buku cerita. Alice tuh nungguin di sini. Amir ngapain Amir? Amir ngeliatin kok ada Elsa, katanya dia bingung gitu kan. Ini udah diselesain belum? Belum kan Amir? Amir, ini selesain dulu. Kamu udah ngerjain PR belum sih? Udah ya? Ya udah kalau udah mah. Dia kenapa ini slacker? Ada ini mentally drain. Kenapa emang? Sekecil gini udah ngerasain mentalnya terkikis, terkuras gitu kan, lucu banget ya. Aneh sih, bukan lucu, aneh. Angelic, oh, baca ini di ruang tamu, lucu banget. Akhirnya saya berikan sampai di sini dulu kita main The Sims 4 season dimana di episode kali ini kita udah ngedekor kamarnya Alice dengan tema musim dingin. Jadi sekali lagi kalau kalian suka sama serial ini, pasti untuk like, share dan komen and telling your friends to do. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Salam kreatif and poi poi.